saya melihat di sini angka 6 oleh sepupu sendiri di usia 6 tahun. Kemudian angka kelahirannya adalah 24. Jadi 6 juga. Dan entah kenapa ya, saya ngerasa di sini ada angka lagi di 6. 6 yang kedua, Roy. Ada 3 kali. Yang ketiga. Wah, 6-6. Keadaan rumah itu sepi, anaknya kan cowok semua. Terus anak yang terakhir itu pulang, kondisi saya di rumah sendiri. Itu saya dinodai. Yang bener dong ngomongnya. Itu isinya oleh-oleh untuk keluargaku di kampung. Maaf, Nyonya. Dani, kamu benar gak mau ikut? Iya, Pak. Kan Dani ada ujian di kampus. Kamu awasi dia, jangan sampai dia kabur. Karena kita akan manfaatkan dia di sini. Siap, Ma. Ayo, Pak. Kita berangkat, sudah siang. Iya. Ayo, Bima. Ayo, Pak. Ingat kamu, bereskan semua rumah di sini dan jangan kemana-mana. Kamu ngapain kesini ya? Kamu tuh cantik banget deh. Keluarga. Aku pengen istirahat. Aku tuh disuruh mama untuk jagain kamu. Enggak, di kamar juga. Percuma, kamu mau teriak. Keluarga! Edi, kayaknya ada suara perempuan disiksa tuh. Kayaknya dari rumah Pak Danu deh. Diam. Keluar! Aku pengen istirahat! Ayo, kita kesana yuk, Peng. Jangan! Anaknya Pak Danu kan suka mabok. Pasti mereka. Iya, iya. Ntar malah jadi ribut lagi kalau ngomong sama orang mabok. Iya. Ya sudah, kita keliling lagi yuk. Ayo, ayo. Sana yuk. Udahlah, gak usah nangis. Kalau kamu gak ngomong-ngomong ke orang, juga gak akan ada yang tahu. Kenapa kamu jahat banget sama aku? Udah deh, jangan sok suci. Pokoknya ya, kalau kamu sampai ngomong sama orang, kan aku habisin kamu. Dengar itu. Ini kamu mau kabur, ini rumah aku, jadi percuma kalau kamu kabur. Semua pintu udah aku kunci. Lepasin. Kamu denger ya, kalau kamu sampai berani ngadu sama yang lain, aku akan habisin kamu. Permisi. Aku tetap harus bisa keluar dari sini. Coba kamu lihat sana, tapi awas ya, berani kamu. Cuma semuanya udah aku kunci pintu. Permisi. Mbak. Mbak, saya mau tanya, apa ada paket saya yang kesini? Baby, siapa itu? Mbak, nanti kalau ditanya sama yang di dalam, bilang aja iya ya, Mbak. Siapa itu? Itu Rosie, Mas, tetangga sebelah. Dia paketnya nyasar kesini katanya. Nggak ada aja sih. Bikin repot aja. Aku ambil paketnya dulu ya, Mas. Mas, tolong bukain pintu dong. Paksa dia buka.
ada ya? Emang alamatnya nggak jelas? Bisa sampai nyasar ke sini? Iya, mungkin karena kita sebelahan, mungkin pikirnya di sini kali ya. Jangan kabur! Stop. Itu ada apaan sih? Kenapa kita masih lari-lari dan kenapa masih aku dilibatkan? Aku bakal jelasin nanti. Mending kita sembunyi dulu, ayo. Kenapa kita masih lari-lari kayak begini? Dia tuh sering nyiksa aku, Kak. Aku udah gak tahan. Aku pengen pulang ke rumah ibu aku. Cuman aku gak punya ongkos. Tunggu. Kalau gak salah, dia tuh anaknya Pak Danu, kan? Iya, Mbak. Keluarga mereka tuh kejam. Kak, kalau kakak bisa anterin aku pulang, ibu aku bakal ngasih imbalan kok, kakak. Imbalan. Oke, aku akan nganter kamu. Yaudah, kamu tenang sekarang ya. Dia udah gak ada kan? Ayo, kita pergi pulang yuk. Oh, ini rumah bapak kamu? Iya. Kamu lagi. Ngapain kamu kesini? Pasti mau minta uang, iya kan? Enggak, Om. Enggak ada. Ya ampun. Sana kamu pergi. Jangan pernah datang ke sini lagi. Ingat itu. Pak, kenapa Bapak usir Kak Baby? Kan kasihan Kak Baby. Dia ini tukang minta-minta. Bisanya ngabisin uang Bapak doang. Ngerti kamu? Udah sana kamu pergi. Ngapain masih di sini? Kecuali kamu bawa uang, baru saya terima. Ayo. Itu bapak tiri kamu? Gue tega banget sih ngusir anaknya begitu. Iya, dia emang gak suka sama aku, Ros. Makanya aku kabur dari rumah. Aku udah gak punya siapa-siapa lagi. Dan gak tahu harus kemana. Ya udah, sekarang kamu gak usah sedih ya. Sekarang kamu gak ikut aku aja? Aku yakin kamu nanti di rumah itu, kamu harus betah. Oh? Rosi, makasih ya udah membantu aku. Iya, sama-sama. Yaudah yuk. Ros, ini rumah siapa sih? Kok besar banget? Barang baru. Maksud dia apaan ya, Ros? Baby, tadi kan kamu bilang sama aku kalau kamu itu butuh tempat tinggal. Nah, disinilah kamu akan tinggal. Maksud kamu apa? Aduh. Udah deh, kamu tuh jangan sok suci. Kamu kan bilang tadi sama aku, kalau kamu itu udah dinodai sama sepupu kamu sendiri. Daripada kamu digituin, kamu gak dapat uang, mendingan di sini. Kamu cuma nemenin, dan kamu bisa dapat uang banyak. Aku gak mau, Ros. Aku mau pulang. Mau pulang? Mau pulang kemana? Ke rumah ibu kamu? Kamu jadi usir kok tadi? Gimana sih? Terus kamu mau kemana? Mau jadi gembel jalanan? Aku gak mau dapat uang dengan cara kayak gini. Sudah. Kamu mau diinjak-injak dan jadi gembel atau hidup enak dan banyak uang? Kamu cantik, kulit mulus, sayang kalau nggak ngasilin uang. Bibi, kamu tenang aja. Di sini kerjanya gampang kok, nggak susah. Kamu cuma tinggal di sini, terus kamu temani tamu-tamunya tante. Selesai, kamu bisa dapat uang banyak. Gimana? Jadi, di sini itu tempatnya om-om yang orang kaya itu pada buang duit. Nah, aku yakin. Kalau misalnya kamu bisa mengainkan dengan bayi, kamu tuh bakalan dapat uang yang banyak banget. Dan pastinya kamu bakal terima kasih sama aku.
Baby. Baby. Muka jangan kayak gitu dong. Kamu tuh senyum harus ceria. Mau gak sih kamu tuh kaya raya? Mau kan? Udah sekarang ikutin aku aja. Satu lagi mana, Mi? Katanya ada dua. Saya. Sabar ya, Om ya. Dia masih baru, Om. Makanya masih malu-malu. Kamu temenin dia. Om, sabar, Om. Kamu ini dasar, gak tahu diri. Kamu itu udah ngerugiin sangat tau. Kamu sakit. Heh, kamu pikir kamu bisa tinggal gratis di sini? Rosie! Kenapa tante, ada apa? Mana ada yang mau sama dia? Bikin rugi aja. Bibi! Heh, Rosie, kamu urus dia. Kalau dia masih tidak bisa menguntungkan buat mami, lebih baik diangkat kaki dari sini. Dan kamu juga harus balikin uang semua yang punya mami. Lebih baik diangkat kaki dari sini. Dan kamu juga harus balikin uang semua yang punya mami. Mami. Baby, ini ada apa sih? Aku gak bisa, Rosie. Gak bisa apa? Aku takut. Kan kamu bilang sendiri sama aku kalau kamu tuh butuh uang. Sekarang kalau seperti ini gimana? Terus kamu tinggal di mana sekarang? Hah? Harus kamu mikir dong. Udah sekarang gak usah pakai nangis. Yaudah, selama kita. Dalam penglihatan batin saya melihat adanya susuk. Dan Roy memberikan titik ada 4 sumber di sini, Roy. Iya, ada 4 sumber di dahi, dagu, dan pelipisnya. Sini sama. Iya, tetapi saya juga melihat di sini kamu terjebak dengan orang-orang yang salah selama ini. Dan saya merasakan ternyata orang yang kamu percaya selama ini semuanya bohong. Ini tuh buat apaan sih? Udah deh, kamu tuh jangan banyak tanya. Ini tuh demi kebaikan kamu. Udah diem aja. Mau pasang di mana? Ini mbah, yang mau pasang susuk tuh dia. Pokoknya mbah, saya minta bikin dia sebaik mungkin mbah. Dan bikin dia tuh laku sama laki-laki lain. Biar dia gak susah kayak sekarang. Gampang itu. Mami, mana mami ceweknya? Sabar ya, Om. Halo, cantik. Ayo, sayang. Aduh, tenang, Om. Besok juga bisa kebagian kok. Asal bayarannya cocok. Saya tidak bermaksud untuk menjudge atau menyudutkan, tetapi saya merasakan, saya mencium aroma. Ketika dia jatuh ke lubang hitam, dia malah terjun lagi lebih dalam dan lebih dalam. Saya merasakan ada aura dunia prostitusi. Apakah itu betul? Ini uang Om yang saya pakai selama ini. Saya gantiin sama Selbian. Bagus, itu dong. Kamu ngerti juga. Oh iya, Tiara, ini ada boneka buat kamu. Makasih ya, Kak Bibi. Ibu. Loh,
Baby? Iya. Kamu dapat uang sebanyak itu dari mana? Ibu, aku kan sekarang sampingan jadi SPG abis pulang sekolah. Oh iya, aku juga bawain baju sama tas buat ibu. Jangan bohong kamu. Hah? Kamu dapat uang sebanyak ini dari mana? Udah gak penting anak kamu dapat uang dari mana. Yang penting anak kamu bisa mandiri. Itu bagus. Lihat dong. Aku gak mau terima ya. Kalau kamu dapetin uangnya dengan cara yang haram. Ibu. Bentar bu. Kamu hamil? Hah? Enggak bu. Jangan bohong kamu. Apa yang kamu lakukan di belakang ibu? Siapa laki-laki itu? Enggak bu, aku cuma masuk angin doang. Baby, awas ya. Kalau kamu bohong, ibu akan ajak kamu ke dokter. Dan kalau kamu bohong, jangan anggap ini ibu kamu lagi. Iya bu, baby hamil. Apa? Jadi, apa yang kamu bawa ke rumah ini adalah hasil dari hubungan kamu dengan laki-laki itu? Apa? Jadi benar-benar dia hamil? Jangan-jangan kamu kerja di tempat prostitusi ya? Bibi terpaksa, Bu. Keluar!